Korang lapa, aku lagi suka. What's up guys, terima kasih kerana masih menonton Haggis Y TV. Okay guys, hari ini aku akan review beberapa jenis bomboloni. Okay, di hadapan aku ni ada 8 pieces bomboloni. Okay, untuk information korang, aku order bomboloni ni dekat Frida Delight. So dia ada buat juga donat klasik tabo macam yang ni, yang jenis yang banyak serbuk ni, yang jenis powder ni. Dia ada buat juga bomboloni Nutella. Dia ada buat juga kek lapis, brownies, kek cheese leleh. Tapi dia sekarang lebih kepada buat donat lah. Alright, saya akan unboxing yang ni. Mantap. Yang ni peanut, kacang. Yang ni Oreo. Ini nestum. Yang ni cheese. Oh, cheese dia ada dua. Nestum dia ada dua. Dan dua Nutella. Tengok Nutella dia guys, penuh. Okay guys, aku dah susunnya ni. So, jom kita layan lu. Okay, aku akan mula daripada yang ni, Nestum. Sebab Nestum ni jatuh pula. Okay, Nestum. Alright, makan. Okay guys, aku nak cuba dia punya cheese ni. Cheese tabo. Aku nak try dia punya cheese tabo. Okay, jom kita try dulu. Memang tak dapat makan bagus-bagus lah guys. Messy. Sebab kan dia powdery macam tu. Okay, aku nak komen sikit. Yang dia punya Nestum tu tadi memang well done lah. Dalam dia lembut. Dia punya bun tu lembut. Okay, lepas tu salutan Nestum tu memang sekata. Lepas tu yang cheese tadi memang balance. Rasa cheese dia ada masing-masing sikit, manis-manis sikit. So memang balance lah. Terbaik, terbaik. Okay, for the next, kita cuba dia punya kacang. Alright, kita cuba dia punya kacang. Okay guys, for the next, aku nak cuba dia punya Oreo, perasa Oreo. Saya rasa Oreo tu dia tumbuk, lepas tu tumbuk hancur, lepas tu dia tabur dekat atas. Tak berhati, dia punya Oreo jatuh kat sini. Nampak. So dia tadi bagi aku dua cheese, dua Oreo, satu kacang, satu Nestum.
So yang ni final my favorite part guys, Nutella. Oh, nampak dia punya feeling Nutella tu. To try. Macam yang aku expect, Nutella dia memang penuh. Oh my god. Ini first time aku makan bombolo ni. Nutella dia padat macam ni boy. Okay guys, so far semua bombolo ni yang aku try tadi memang betul-betul padu, memang betul-betul terbaik. Dia punya feeling tu, dia punya taburan cheese, kacang, nestum, Oreo, banyak lagi lah. Tadi aku tak ingat. Terlalu banyak flavor yang masuk dalam mulut aku. So, pada korang yang berminat, yang berada di kawasan Kapit, korang boleh order dengan Kak Kitty ni lah. Korang boleh contact dia. Cara jualan biasa dia, dia charge untuk 10 pieces donut klasik tabur dengan harga RM10 untuk 10 pieces. Ada kacang, koko, nestum, cheese, Oreo. Okay, yang bomboloni Nutella pula, dia ada up sikit lah harga dia, 4 pieces RM12. So, saya rekomenkan lepas makan semua tu, korang minum air banyak-banyak macam yang aku buat ni. Okay, minum air suam ke asal air kosong lah, jangan minum air manis. Jangan sampai korang potong kaki. Kepada korang yang berminat juga, korang boleh layari dia punya Facebook, Katy Frida. Korang boleh contact dia dekat Facebook dengan WhatsApp. Okay guys, aku rasa video setakat ni saja. Kepada korang yang masih baru dekat channel aku ni, korang boleh tekan butang like kalau korang suka dan subscribe sekali. Dan kepada korang yang ada dapat notifikasi setiap kali aku upload video, korang boleh tekan butang loceng yang dekat di bawah tu. Jangan lupa share dan komen. Kepada korang nak aku review apa, korang boleh komen dekat bawah. Nak aku makan apa, korang boleh komen dekat bawah juga. See you in the next video. Bye bye.